kerajaan apa siap itu salah satu punya dia bunuh segala ulama dan segala kitab-kitab telah dicampak ke dalam sungai. Okey, itu dia punya keturunan dia lah. Ini pembelakan dulu. Okey, pembelakan ni lah merupakan individu yang pertama menggunakan kebiasaan lokal dia. Dia telah wujudkan wang kertas. Okey, mengikut catatan sejarah, inilah pada zaman 1400 lebih dia telah wujudkan wang kertas yang pertama. Okey, dan dia mengamalkan polisi yang sama yang telah digunapakai oleh kerajaan Song itu lagi. Yang mana mereka telah peringkat awal mereka cadangkan supaya apabila ada pengeluaran duit kertas yang baru, mereka akan tarik duit kertas yang lama untuk menggantikan. Sebab for sure lah duit kertas lama-lama dia akan rosak, wayang dan sebagainya. So akan ditarik dan dikeluarkan duit baru. Tetapi polisi ini akhirnya tidak berjaya. Dikeluarkan yang baru, kemudian keluarkan yang baru, keluarkan yang baru. Sebenarnya, apa yang kita lihat, isu ini juga masih lagi diambarkan oleh kerajaan-kerajaan sekarang. Betul tak? Okay. Pengalaman lepas tak ada. Tapi kenapa manusia tidak boleh belajar? Okay. So, apa yang berlaku juga, dan sekali, apa yang telah terjadi pada Nancy Song juga telah berlaku sekali lagi kepada Nancy Yuan. Mereka juga akhirnya tercundang dan jatuh. Mereka tak belajar daripada sejarah yang lepas. Okey, yang mana adalah sekali Nancy Yuan yang mengambil alih kerajaan itu, dan mereka nampak kejatuhan dinasti Yuan ini disebabkan oleh manipulasi wang. Mereka telah menamatkan pengguna wang kertas tersebut. Itu je sejarahnya. Tidak ada cara lain. Barulah dinasti Yuan boleh kekal sehingga ke beberapa dinasti, sehingga ke kerajaan China hari ini. Kalau mereka kerajaan yang terus nyebat lagi, isu yang sama juga akan berlaku. Okay. Kita berpindah balik ke Eropah. Daripada Asia kita berpindah ke Eropah, kita pergi ke Perancis. Okay, kita naik flight, kita pergi ke Perancis. Okay, bagaimana kita tahu Perancis adalah salah sebuah negara yang begitu hebat. Okay. Dalam pasaran Eropah, dalam Eurozone, dia antara kuasa-kuasa besar. Okay, walaupun mereka sebagai, sebagai penjajah, tapi mereka adalah salah satu ekonomi dunia yang disegani juga. Okay. Tetapi kita kena Perancis juga terlibat dalam krisis Eurozone hari ini lah. Okay. Tetapi kita jangan menyesal hari ini. Kita tengok balik apa yang telah berlaku kepada Perancis. Okay, Perancis dulu memang dilapis oleh sistem beraja, tetapi raja pada masa itu mengamalkan sistem cara hidup yang mewah. Okay, mereka nak gah, glamour. Mereka banyak sekali diadakan, dia punya shopping complex, okay, dia punya pembinaan-pembinaan yang begitu hebat-hebat. Mereka nak jadikan satu petunjuk atau menjadi kemewahan. Okay, kepada dinasti peraja ni. Okay, bukan salahkan pada raja, tapi corak yang diamalkan oleh raja di Perancis pada masa itu. Okay, hasil dari perbelanjaan yang begitu besar tadi untuk kemewahan ni, yang menyebabkan negara Perancis pada masa itu telah mengalami satu defisit kewangan yang begitu teruk. Okay, apabila saja kerajaan baru anak dia ambil alih, apabila kerajaan ni raja ni meninggal, so anak dia yang baru usia 11 tahun ambil alih, tapi dia punya takhta tu dikawal oleh dia punya kerabat diraja, dan kerabat diraja ni telah berkawan, adalah merupakan salah seorang yang suka berjudi. Dia berkawan dengan salah seorang rakan judi dia, iaitu sebagaimana yang gambar ni adalah John Law. Ya, John yang asal daripada Scottish. Okay, dia punya sejarah dia memang dia anak orang penempuh emas, ayah dia kerja penempuh emas. Tetapi dia memang keluarga dia kaya. Tapi dia punya hobi dia suka berjudi. So hasil dia belum berjudi, dia telah banyak menjatuhkan memiskinkan keluarga dia. Okay, dan dia begitu suka minat pada perempuan, yang menyebabkan satu ketika dia telah berbalak mengandung berkelahi dengan seorang lelaki lain dan telah membunuh lelaki itu sebab kampungan yang dia dipenjarakan.
tapi orang yang seperti ini dia telah rasuah kan, bahawa dia dapat lagi yang dia lagi destinasi dia, dia lagi ke Perancis. Dia pun berkawan dengan kebetulan dia dapat lain yang cantik, dia jumpa kabel, dia pergi jumpa dengan pewaris, orang yang kontrol tahta. Masa tu masa raja belum jadi dalam kawalan, tapi bila raja meninggal, kebetulan rakan dia ni dapat memerintah, okay, menjadi pemangku raja, okay, kepada kerajaan Perancis. So dia pun masuk dalam teruslah. Okay, apa yang dia buat? Okay, dia kata, okay, aku telah tengok petang bagaimana keadaan ekonomi pembendaharaan Perancis yang begitu teruk sekarang. So dia kata, saya ada formula dia. Okay, raja tanyalah, apa formula dia? Dia kata, kita kena buat wang kertas. Masa itu zaman Perancis dia tak guna wang kertas lagi. Ini baru first time dan diperkenalkan. So dia buat kertas kerja lah, kertas kerja, dan terus ditawarkan kepada raja ini supaya dia pengguna wang kertas itu dipergunakan. So bila saja disebabkan dia ada kuasa, so dia boleh buat polisi dan implementkan dia punya polisi wang kertas ni. So daripada situ kerajaan Perancis telah dapat sikit sebanyak ada hasil, ada duit untuk nak bayar balik apa ni, hutang-hutang mereka. Okay, kalau dulu mereka tak boleh membayar hutang tu sebab mereka tidak ada simpanan emas untuk digunakan untuk bayar balik hutang tu. Tapi sekarang mereka dah ada satu benda baru yang mereka boleh gunakan, tukarkan. Sebab mereka menggunakan polisi untuk kata ini sebagai pertukaran kepada emas yang ada. Kami tak bagi buat, tak bagi emas, kami cuma bagi kertas. Nanti nak balik emas, tukar balik kepada emas. So mereka apa yang mereka pihak apa ni, kreditor, pemberi hutang ni bersetuju dan telah sanggup terima wang kertas tu. So dari situ dia telah mendapat pengiktirafan. Okey, hasil daripada jasa baik, sumbangan dia kepada kerajaan Perancis. So masa raja Perancis, pemangku raja Perancis pada masa itu telah pergi satu bank, dipanggil banker general. Okey, mana bagi satu lesen lah, buka bagi lesen bank kepada John Law ni. Bukan buat, bukan kerajaan Perancis, tapi sebabkan sumbangan dia, dia bagi idea yang bagus, bagi bank, saya bagi bank kepada kepada John Law ni. So daripada situ bank ni telah keluarkan lagi itu banyak duit dan diberi kepada Raja Perancis. Raja Perancis suka lah, dan sebab dia jadi makin lagi mewah, dia tak payah sakit kepala lagi fikir bagaimana nak sesatkan hutang-hutang. Dulu dia sakit kepala lah nak fikir sendiri hutang lah. So bila saja dia dah sumbangan dia makin banyak, sampai ke satu peringkat dia telah mendapat lagi iktirafan lebih besar lagi, di mana pada masa itu Perancis yang kontrol Amerika telah pergi satu kawasan dipanggil Lisbana. Okey, Lisbana itu pada masa itu bukan Lisbana yang ini Amerika sekarang, negara Lisbana. Dan dikatakan bahawa Lisbana yang pada masa itu dia punya perluasan lebih kurang daripada 30% daripada keseluruhan Amerika. 1/3 Amerika dikontrol oleh syarikat Mississippi kepunyaan John Law ni. Okey, itu di sumbangan dia bagaimana supaya tujuan kenapa John Law ni dia kempen sangat baik-baik sangat dengan Raja Perancis ni, sebab dia tahu bahawa di Mississippi ni lah merupakan kawasan itu banyak sekali emas. Okey, nombor-nombor emas banyak. So dia kalau dia dapat keuntungan, dia dapat keluarkan emas sesuai dia akan boleh keluarkan lagi banyak emas, wang jenis emas, supaya dari situ dia punya nilai wang kertas yang dia ada tu akan ada nilai. So dia pun dia confident lah. Tapi okay, kita kena ingat bila saja dia telah dapat anugerah ni, apa yang dia buat adalah dia untuk nak besarkan dia punya modal untuk dia nak keluarkan emas lagi tu, dia kena buka share. Syarikat dia, BCCP company ni buka share daripada pertama, sebab bank ni lah pada bank awal tu adalah bank kepunyaan keluarga diraja. So dia punya shareholder adalah merupakan golongan kerabat-kerabat diraja. Okay, so dia pun keluar untuk dia kata nak dapatkan modal, dia nak buat perusahaan, nak
majukan Rizwan Darno sudah dilakukan lebih kurang dalam 500 ribu share.